Ini saya di depan Pasar Sleko, mau nanya tentang keberadaan jalur kereta api Ponorogo Madiun. Pak, nyun sewu, ajeng derek tanglet stasiun Sleko Bekasi teng pundi nggih? Oh, udah nggak ada. Kalau bentuk bangunannya udah nggak ada nggih. Oh, mana Pak? Oh, situ. Jalur keretanya di mana? Depan deh. Pinggir jalan ini. Oh. Itu dulu, Pak. Itu dulu situ, tapi udah nggak ada, udah bentuknya udah jadi toko-toko itu. Udah lama, Pak. Oh, iya. Udah lama. Saya kira mau stasiunnya dulu situ. Punya sejarah, Pak. Udah nggak ada bekas-bekas apa-apa ya situ ya? Ya, kalau nganu nggak ada, udah kalau tanah nggak ada. Tanah kan masih punya nganu. Karena KAI. Oh iya, itu ada tandanya itu. Ya udah. Oh iya ya. Ya udah dibangun. Jalurnya dulu di sebelah sana, Pak. Jalurnya sebelah sana. Itu cabang di sana kali. Iya. Belok ya. Belok ke arah Kaligoro. Stasiun. Bu, bekas bangunan stasiun Sleko dulu di mana ya, Bu? Bekas bangunan stasiun Sleko. Oh, sini. Oh, udah nggak ada ya? Oke, Mas Arun, Pak. Nah, ini ada tanda di sini. Aset tanah milik KAI. Nah, ini disewakan oleh KAI. Stasiun Sleko. Disewakan. Udah enggak ini. Kegiatannya loh. Ya? Ini ya. Udah diubah. Ini belakang. Udah jadi ruko. Tapi kalau model tengahnya ini model tengah kayak masih stasiun itu. Ini Jalan Kompol Sunario ya, Pak? Oh, ini. Bukan. Bukan. Ini jalan apa ini? Sini. Cari tandanya. Ini juga masih bekas aset stasiun. Oh, kantornya ya. Jalan Trunojoyo. Ini ada bekas gipsi. Ada bangunan tua di sana.